mau healing, healing bertiga. adanya motornya ini ya, kita pakainya ya lur. Mau tak sepilin daerah sekitar Imam Mazhar. Raja neng alas lur. Eh ben ngerti alas e kampung Imam Mazhar ya. Kita makan. Mas mangga. Adalah sekolah aneh Mama Zara, sekolah SD lur, SD Randu Blatu 4. Oh duduk jalan aneh lur, ganti posisi kamera belakang. Nah ini adalah SD Nenyong, SD Randu Blatu 4, dekat dari rumah di Ngermangkat sekolah, jalan kaki. Nah, SD Randu Blatu 4 tak jah healing lur, healing sekitar daerah Mama Zara tapi ning alas karena gue Mama Zara wi akeh alas kayu jati. Belok kanan ini wong karena pas suami gak ngerti dalan kita yang ngarahin belok kanan ini. Ya untuk wong kene iya bener itu wong kene dadi nyang sing arahna ning dalane nyang sing arahna iki daerah Ngemul lur, daerah Ngemul Randu Blatung dulu lagi kayak sekolah SD lah. Daerah kene ya dina-dina nggo jajakan olahraga sih, olahraga Melayu ya sekitaran kene. Temanku akeh ning kene lho ya, tapi wong arane sih iki pada merantau ya. Apa jenenge? Wong wis pada mencar. Ada merantau, ada yang di rumah sih ada. Tapi ya kebanyakan pada merantau. Dalanane lur, juglengan. Waduh. Ini daerah Ngemul. Nah ini rumah Pak Wo. Karena tahu namanya Pak Wo itu Pak Kami Tuwo. Dulu sekolahannya pas lagi dibangun, lagi direhab, sekolahannya itu pindah Pak Mangga. Sekolahnya direhab itu apa jenenge? Sekolahnya di rumahnya Pak Wo. Numpang, istilahnya numpang sebentar. Di wilayah Ngemul. Ini teman saya, tapi dia merantau di daerah Bekasi. Tahu pulang apa enggak ya? Namanya Dwi. Ning Bekasi jenenge Tambelang. Tambelang. Daerah Bekasi lur apalah pernah krungu jenenge Tambelang kayak kowe lho. Ini rumah kampung ya kayak gini lur ya. Pada mama kenyang ya umay ya pada kayak gini lur. Waduh duh dalanane. Katanya di mana jalan? Apa? Katanya api. Iya mengko nek daerah Beran ke dalanane api. Oh Berannya. Iya, ini mau namanya isin masuk kampung ya dalanane kayak gini lur. Gerunjel-gerunjel. Wembok kubangane. Aduh. Iya. Itu mau nggak pasat injakan batu. Ini kita masuk di daerah Beran. Nggak belok kiri belok kanan sih ada teman kita namanya Dewi. Juragan bakso, pentol bakso sebelah kanan. Cuma ini saya nggak mampir. Nah ini jalanannya sudah mulai halus. Ini sudah masuk wilayah daerah Beran ya lur. Beran Randu Blatung. Nah, kita belok ke kanan. Nah, ini belok ke kanan. Ini adalah jalan menuju ke arah Ngawi. Nah, pemudik bisa lewat sini juga, lur. Ini tembusnya Randu Blatung Ngawi.
iya, jalanan ini sapi. Kita sepilin, sepil sedikit wisata neng daerah he. Mama Sera yang ini gitu, wisata neng tengah alas, delengi kayu jati. Jalan isinya hutan truk sampai ujung di tembusnya Ngawi. Alhamdulillah jalannya sapi. Iya, kenapa? Iya,
nelpon dari rumah. Nah, kita berhenti di warung kita di kuliner di tengah hutan. Ada penjualnya apa enggak? Di warung sini aja ya, Lur. Warung saya enggak jualan. Enggak jualan. Jualan apa enggak? Ora jualan. Ini ngomong, Mbak. Ora, ini ditelepon dari rumah. Ditelepon dari rumah. Mau ngecek tiket kereta. Ayo, Lur, coba nyari kita kulineran. Kulineran di tengah hutan. Ada enggak yang jualan? Ada sih sebenarnya ada. Dulu pernah plesiran nih daerah Kundu. Kulineran. Bu, bukan apa? Bukan apa badan? Buka. Kula badhe muter-muter. Itu nasi pecel ya? Nasi pecel lah, Anten. Oh, dereng mulai. Oh, ngaten. Jam pinten mulai buka? Jam pinten? Oh, maksudnya kira-kira sejam malih ngaten? Jam 6. Jam 6 sore? Nah. Loh. Oh, nggih. Oh, ngaten-ngaten. Kula sekedar muter-muter nggih, ben ngertos. Oh, nggih. Lah niki sebelah sih gang tembus pundi? Nggih. Mriki tembuse pundi? Niki sebelah. Nggih. Oh, gang buntu. Oh, ngoten. Lah iki enten tiyang kuliner malih menawi. Ing Jakarta. Pelate Jakarta. Monggo. Wes. Belum buka, belum. Ya udah yuk coba ke sana lagi. Nah, ternyata belum buka. Ujungnya di takut itu ya. Nyasar ya. Enggak, kalau nyasar sih enggak, mama kan orang sini, mama paham. Saat jalur. Kalau ibu banyak tabang nih. Cuma satu jalur, naik parah. Iya, tadinya lurus ntar ke kampungnya Nadine, Kak. Seragen. Mau. Orang gue helen, Kak. Thank you.
Semengko Watu Gong Bodeh. Oh, ayo gini. Mau? Kita berhenti dulu. Berhenti dulu, kita nyari kulineran. Duku Bodeh. Terus ini ke daerah Semengko Duku Watu Gong. Kita coba nyari kulineran di warung ya. Ayo turun, coba nanya. Permisi. Ibu enten sarapan, Bu? Mboten enten. Enggak ada ya. Enten napa, Bu? Randu sarapan itu. Kula nggih saking randu. Cuma pingin keliling lihat daerah mriki, pikir kula enten sarapan teng mriki. Betul enten ya, Mbak. Oh, niku nembe mantuk ing anu, tak sih ya. Oh, ngeten nggih nggih. Enggak ada sarapan. Enggak ada sarapan. Sarapan. Teng mriki malih enten warung. Oh, ngoten. Pikirnya pingin kulineran tengah alas ngoten. Kakak mau jajan, jajan apa sana? Jajan enggak? Nggih, kula kenging mriku wau pun tiap warung pun berhenti, tapi mboten enten. Mboten enten jual maem. Nggih, pun lah. Nyari sarapan, enggak taunya belum jualan, masih suasana libur lebaran. Oh, di sini tembusnya itu loh, tembus tadi mana daerah Watu Gong sama Semengko. Nah, kita putar balik saja ya Lur, putar balik karena ini udah perjalanannya terlalu jauh. Kita putar balik ke itu aja yuk, ke rumah Mbah yuk. Lewat di situ tadi, ngerti lewate tadi yang warung pertama tadi yang kita berhenti, ke sono lagi itu kiri jalan. Kiri jalan tembuse ning daerah Wates Gembyungan. Apanya? Ayo pulang. Anaknya, anaknya minta pulang Lur. Diajak muter-muter ning tengah alas ben ngerti kampungnya biyunge. Cak muter-muter tengah alas malah minta pulang. Orang nggak jualan kok, nggak ada itu, nggak ada sarapan. Kita healing lagi Lur, healing putar balik ya, karena ini sampai ujung sana ya suasananya kayak begini. Maksudnya tetap wisatanya tetap wisata hutan, ujungnya sampai di Ngawi ya. Saya putar balik saja ya Lur, karena paling ujung itu ya isinya panorama hutan semua. Sampai ujungnya itu kalau nggak salah itu daerah Getas Ngawi, itu lewat sini juga bisa. Nah, untuk perjalanan ini, untuk jalanannya itu sangat mendukung banget. Soalnya apa, dalanannya wis apik Lur. Cuma iki ngerine nek kebanan atau bannya kembes, terus kehabisan bensin. Itu kayaknya dari tadi saya itu nggak ngelihat apa namanya bengkel apa jualan bensin ya. Di situ resikonya itu yang ditakutkan itu di situ ya. Soal perjalanan sih insya Allah rame, maksudnya banyak lalang orang lewat juga. Terus untuk jalanannya juga sudah bagus. Jadi untuk peminat pemakai jalan itu istilahnya ada ya, resikonya itu di situ saja. Bukan kebanan apa bensinnya entong Lur, ngeri-ngeri sedap kayak nih. Soalnya apa ya, ada sekarang ngendi-ngendi sih. Langnya daerahnya namanya Cuken Geneng, bukan ini, sebelahnya lagi ya. Nah, kita mau mampir ke rumahnya Mbah. Lewatnya tadi
Nah, untuk video healingnya saya akhiri ya Lur, lanjut di part kedua. Saya mau main ke rumah Mbah, entar saya videokan lagi. Nah, ini enggak taunya kakak saya itu nyusul di perjalanan. Jadi akhirnya ini entar videonya saya lanjut ke part 2-nya saja. Itu kakak saya nyusul, enggak taunya. Niat saya itu kesini tadi bikin vlog. Deh bakso sama Tiara, mana dia? Semuanya perempuan. Sampai jumpa lanjut di video berikutnya guys Lur. Saya mau main ke rumah Mbah yang lewatin hutan juga.